Ujur dengan bosku, assalamualaikum, salam satu habis, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda. Dan di video kali ini kita memasukkan MTB-nya terbaru lagi dari Pacific Bike, seri yang karbon juga, serinya itu Stinger 7.0 dengan tampilan warnanya itu blue dongker dibalut warna hitam. Ini sangat istimewa, ngengkeng pisan lah ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa di gua cornil tombol subrek yang warna merah itu dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna Sepeda. Kita langsung intip-intip ke gacoran frame dan speknya ini ya. Coba men, ambil lampu men, kayaknya ini harinya sudah gelap karena mereviewnya di sore hari ini. Dan ini dia warna framenya tuh, cakep bener, warna tulisannya juga hitam dibalutin kemas-emasan sehingga mewah, mepet sawah. Kita cek nih. Dan ini bagian tol tubnya sangat lebar, lumayan keren, gacor lah ini pastinya. Framenya karbon, logo Pacificnya. Bagian down tubnya juga sangat lebar, gepeng lebar ya, mantep. Sudah ada baut bracket buat botolan nih, istimewa lah pokoknya ini ya. Dan ini nama serinya nih, tuh Stinger 7.0, sudah internal cable karena karbon, framenya nggak ada las-lasan ya. Headtubnya sudah taper dan ini sudah internal cable ya, ngengkeng. Wes mantul, mantep betul. Dan untuk forknya ini dari side juga yang terbaru ya, sudah TA, sudah angin atau R ini, bus TA. Pakai yang black, travelnya 120. Tapi ini sangat spesial nih side-nya nih. Sudah dilengkapi teknologi remote lock, ini jalur kabelnya. Nah, ini dia. Tinggal dipencet. Sangat mudah, teman-teman. Dan sebelah kiri yang merah ini adalah preloadnya buat ngisi anginnya ya, tinggal dibuka aja. Udah pada tahu ini, teman-teman juga pastinya wis gacor lah ini. Dan untuk hafri hubnya ini dari side juga sudah TA, sudah bus, sudah bearing pastinya ya. Side-nya itu serinya S240. Sudah muantul, mantap betul. Dan model TA-nya ini kayak semacam quick release, jadi gampang buat nyopotin ya teman-teman ya. Mudah dipermudah sama pihak Pacific. Dan untuk rotornya ini 6 bolt dan itu clipper brakesetnya sudah hidrolik, nanti kita cek pakai hidrolik yang apa. Dan untuk bagian peleknya ini dari side juga nih, tuh mana coba men, side juga ya, alloy double wall, tapi dia spesial, sudah mata ikan modelnya tuh, sudah kece. Ece bener ini. Dan untuk bannya ini dari Innova Pro, serinya Transformer. Waduh, bisa berubah menjadi robot nih kalau di film-film ini ya, Transformer nih. Bannya juga bukan ban kaleng-kaleng nih, ban yang bisa dilipat. Mantul, mantap betul. Dan pakai pentilnya juga Presta yang kecil sehingga ngengkeng dan gacor ini. Dan ini motif gerigi-geriginya Qualibus Track XC. Grabnya sudah ring clock, sudah enak, melekat di tangan dan di hati. Dan untuk pengeremannya sudah Shimano hidrolik MT200, setara dengan Shimano Altulus ini. Shifternya Shimano Deore 10 speed yang M6000. Dan ini tadi tuas locknya ya, remote locknya ya. Untuk handlebarnya ini sudah alloy dari side, keren modelnya juga. Stemnya pakai yang pendek dari side juga alloy. Riset sebelah kiri sama Shimano hidrolik, empuk. Grabnya sama juga. Ini tapi keren nih model Spencernya ya, modelnya karbon nih. Cakep model Spencernya, karbon pisan ini. Saddle-nya juga dari side, sudah yang terbaru 2021. Dan ini pedalnya kejutan teman-teman,
Sudah bearing ini dari side nih, keren. Pedalnya juga ada dusnya yang mewah, mepet sawah. Meskipun karbon tapi bergaransi frame 5 tahun dari Pacific Bike. Tidak usah ragu teman-teman, kalau patah bisa diklaim. Mantap. Dan untuk set posnya ini alloy juga, ini dari set klaimnya yang terbaru 2021. Ini yang sedang di review ini atau di interview ini, ukurannya itu 17 inch star dengan M ya. Dan baut di bagian sini itu fungsinya buat pompa darurat, berlabelkan SNI juga. Wis wengkeng ini. Dan untuk cranksetnya ini dari side juga, side-nya pakai yang XR. Sudah holotek, bisa dicolok-colok tuh. Jomblo crank teman-teman, ini masih single ya. Kurang lebih chainringnya nih 34T teman-teman. Jomblo crank. Dan untuk rantainya juga bukan rantai kaleng-kaleng nih. Rantainya itu dari apa itu? YBN. Bu, rantai tangguh YBN teman-teman. Acai pisan ini. Ada keterangan apa nih? Coba di obor men. Unidirekonsional. Waduh, bahasanya ya. Carbon fiber cenaga ya mah. Waduh, carbonek, carbon fiber. Tuh ada keterangan lagi, bos. Apps teknologi. Warnanya gold, cakep. Dan ini serinya juga Stinger 70. Bu, garang bener warnanya Stinger ya. Bukan Stinky ya, Stinky mah grup band. Frame-nya juga sudah bos ya, sudah TA, sudah wengkeng. Dan untuk RD-nya ini dari Shimano Deore M6000 yang sudah Shadow Plus nih, bisa di-lock tuh. Kalau di-lock kaku. Tek. Tek. Tuh. Kaku, bisa gerak sama nggak bisa gerak ya teman-temannya. Ini 10 speed Deore M6000. Sprocketnya juga kasih yang spesial, yang pelangi. Rainbow ini kata bahasa nenek mah. Cenah ya warna rainbow. 10 speed 11.42T. Sudah lumayan nih, sangat keren. Karena rainbow ya. Sudah gacor lah. Afriha belakang juga dari side juga S240 sudah jangkrik, sudah TA bearing juga, rotor 6 bowl, dan itu clipper brisketnya sudah hidrolik tadi ya. Sudah wengkeng lah. Dan untuk pelek belakang juga sama dari side juga, sangat keren dekalnya ya. Waduh, alloy double wall, mata ikan, mantap sekali yang disebut mata ikan tuh. Tuh ada lapisan nih bagian baut jari-jarinya ya. Jadi ini sangat ngengkeng ini kayaknya nih. Tuh. Bannya juga sama dari Innova Pro Transformer. Ini Transformer bisa berubah menjadi robot yang saya bilang tadi. Bisa berubah menjadi robot. Mantap sekali bannya ini, bukan ban kaleng-kaleng, ban gacor, ban ngengkeng juga. Acai lah pokoknya ini. Coba deh kita di guar-guar jangkriknya nih. Di lagi di guar-guar. Di guar Mang Ultraman. Sip, lepaskan Mang Ultraman. Nah ini dia jangkriknya nih. Jangkrik pihak itu side S240 sudah keren pokoknya ini. Dan motif kembang-kembangannya kelihatan gak teman? Soalnya lagi muter deh itu. Lecet remnya. Nah ini motif kembang-kembangannya ya. Buat melibas kerikil, becek-becekan masih oke nih teman-teman. Masih wah pokoknya lah ini. Warnanya sangat keren, Stinger 2021 karbon ini ya. Ini yang 70-nya, nanti ada lagi yang 90. Next nanti ada yang terbaru lagi dari Stinger 90-nya ya teman-temannya ini. Lebih gacor lagi pastinya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin bertransaksi, segera saja merapat ke toko tunas sepeda Cilegon karena stoknya terbatas. Yang berlokasi di kota Cilegon, samping Masjid Agung Cilegon ya teman-teman, yang sangat strategis. Tuh ada toko mebel yang juga masih buka ini siang-siang, masih sore ini mah. Dan buat teman-teman, seperti biasa sebelum akhir videonya, jangan sampai lupa di like, di komen, share juga ke teman-teman yang lain biar
pada tahu Tuna Sepeda mengupdate sepeda apa saja, dan pastinya disubrek tombol merahnya itu ya, biar Tuna Sepeda semakin semangat mereview sepeda-sepeda terenew-enewnya ya teman-teman ya. Dan juga kalau ya teman-teman yang ingin meminang dengan cara cicilan, ada juga Home Credit Indonesia dengan syarat-syaratnya mudah, prosesnya juga ngebut, sangat singkat pisan teman-teman. Salam satu AB, salam dua pedal, wassalamualaikum.